hari ini kita akan melakukan ini kan juga ada Pak Kapolres, Pak Dandim, ada dari BPD Provinsi. Kita akan coba mulai evakuasi ini. Jalan ini harus kita tembus dulu untuk mencari korban yang sementara ini kan kurang lebih ada 16 orang yang belum ditemukan. Kemarin ada 21, yang 5 sudah terevakuasi, 2 meninggal, terus kemudian 2 di puskesmas, 1 lagi di rumah sakit.